Baru kali ini ya, Pak Kadis. Baru kali ini ekspor perdana durian. Langsung ya? Dari Pandajaya. Langsung dari Desa Pandajaya. Kasih tepuk tangan untuk Desa Pandajaya, Kabupaten Selatan. Ini satu kebanggaan untuk kami yang ada di Kabupaten Poso. Baik, kita akan melakukan pelepasan durian kupas dari Rumah Buah Indonesia yang akan syukur dan rasa bangga dengan kerendahan hati kami akan melakukan. Ya, ini baru kali ini ya, Pak Kadis. Baru kali ini ekspor perdana durian. Langsung ya? Dari Pandajaya. Langsung dari Desa Pandajaya. Kasih tepuk tangan untuk Desa Pandajaya, Kabupaten Selatan. Ini satu kebanggaan untuk kami yang ada di Kabupaten Poso. Baik, kita akan melakukan pelepasan durian kupas dari Rumah Buah Indonesia yang akan diekspor ke Tiongkok dan Thailand dengan kapasitas satu kontainer freezer 6 ton dengan suhu minus 25 derajat Celcius dan selama ini juga sudah terkirim 8 truk atau 44 ton yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Baik. Ya. Dengan rasa bangga, siap Pak? Siap, ya, sudah. Ya, kami melepas ekspor durian dari Rumah Buah Indonesia. Wow. Semoga berkah ya untuk kita semua ya. Semoga berkah. Lakukan pelepasan durian montong bukan durpas dan durian kupas ini bukan ya oleh kelompok ikan segar Desa Pandajaya Bapak Haji Zainal dan Bapak Haji Zainuddin dengan kapasitas kiriman 870 ton untuk tahun ini dan dengan total keseluruhan 1.500 ton. Baik, kami lepas, semoga berkah untuk semua. Amin.